Baru-baru ini, seorang pemimpin PN telah membuat satu tuduhan berkaitan isu penjualan aset di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT kepada syarikat swasta didakwa beliau, milik China. Tuduhan tersebut tidak berasas sama sekali dan menimbulkan pelbagai persepsi dan spekulasi buruk. Objektif utama LTAT adalah memberi faedah persaraan dan faedah-faedah lain untuk pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan satu skim simpanan untuk anggota kerahan Angkatan Sukarela. Untuk mencapai tujuan ini, LTAT bertanggungjawab untuk meningkatkan pulangan atas pelaburan yang mampan. Oleh itu, Plan Strategik 2023-2025 atau Mampan 25 diperkenalkan setelah kejayaan pelaksanaan Plan Transformasi LTAT 2019-2023. Langkah ini membolehkan para pencarum khususnya untuk bakal pesara tentera bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka melalui pulangan dividen yang baik setiap tahun. Melalui pelan ini, Kuala Lumpur Kepong Berhad KLK telah mengambil alih 33% saham Boston Plant Station, iaitu anak syarikat penuh milik LTAT dengan pertimbangan tunai RM1.15 bilion. Hasilnya, Boston dapat membayar sebahagian hutangnya tahun depan sekaligus menyelamatkan LTAT dan caruman anggota tentera. Aset yang dijual ini hanya melibatkan saham yang berkaitan dengan kelapa sawit yang sudah tidak memberikan pulangan pelaburan yang positif dan bukannya tanah atau aset lain seperti jual tanah di Lojing kepada Tokai China untuk tanah Musang King. Sekiranya hutang-hutang ini gagal dibayar menjelang tahun depan, RM3.3 bilion dana pencen di LTAT bakal terjejas nilainya akibat kesan berangkai daripada hutang ini. Lebih membimbangkan lagi apabila LTAT akan gagal membayar dividen kepada tentera selama 8 tahun berturut-turut sekiranya hutang ini terhapus daripada LTAT. Kenapa jual kepada KLK dan bukan kepada Sime Darby Berhad di bawah PNB? Kita perlu tahu bahawa dana pelaburan seperti Khazanah Nasional dan PNB mempunyai fungsi dan mandat yang berbeza dengan dana simpanan dan persaraan seperti LTAT, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Kumpulan Wang Persaraan dan Lembaga Tabung Haji. Dana seperti ini perlu melabur sebahagian besar dananya di dalam aset mudah cair bagi menjamin kelangsungan pendapatan pelaburannya dan bukannya dengan memiliki pegangan yang besar ke dalam aset tidak mudah cair dalam syarikat perniagaan. Aset pelaburan yang tidak mudah cair dibimbangi gagal menjamin pulangan dan memberi kesan kepada dana persaraan LTAT yang akan menanggung kemerosotan nilai pelaburan dan seterusnya menjejaskan nilai simpanan pencarum. Oleh itu, dana persaraan tidak boleh tertumpu kepada satu atau dua syarikat yang tidak mudah cair sahaja. Aset pelaburan dana simpanan dan persaraan seperti LTAT dan lain-lain perlu mudah cair untuk bayar dividen yang tinggi kepada tentera dan juga bayar hutang. Jangan terpedaya dengan naratif perkauman kononnya LTAT jual tanah milik Bumiputera. Faktanya ialah KLK bukanlah syarikat 100% milik China. Sebaliknya, ia merupakan syarikat yang dimiliki KWSP dan PNB dan pemegang saham awam lain. LTAT juga turut mengumumkan komitmennya untuk memberi dividen tahunan pada kadar yang kompetitif kepada pencarum yang selama ini telah berkorban untuk mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara.